apa yang lebih baik, bentuknya audio atau video? Yeah. Dua-duanya baik. Dan dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau audio enaknya simple kan, dia yeah. kita nggak perlu manteng kayak radio kan enak, simpen di atas kulkas, misalnya handphone kita kemana-mana jalan bisa. Kalau video kita kan harus pegangin, harus liatin. Nah, tapi ada dua keuntungannya. Kalau video kita ada menambah rasa mahabbah kepada guru kita. Ya, kita ingin melihat apa wajah guru kita yang begitu kita rindukan keberadaannya, dan kita pun akan terus mendoakannya. Ya, nggak pernah putus sambil nonton tuh doakan tuh, ya Allah jaga dia ya Allah. Mudahkan seluruh hajat dunia, hajat akhiratnya. Itu kan mudah kalau tervisualisasi kan, kalau apa haba, apalagi para habaib ya, yang wajahnya indah, di mana matanya sudah melihat mungkin Rasulullah, di mana tubuhnya terjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, tuh kita melihat setiap saat itu dan luar biasa pasti. Nah, pada saat kondisinya tidak bisa ya, putar aja audionya. Ya, audionya mungkin di handphone, di MP3 player tinggal diputar, itu akan menginspirasi kita insyaallah. Rasakan deh. Ya, jangan pernah lepas setiap hari enggak dengarkan salat apa motivasi salawat. Kering nanti hati kita, kering nanti motivasi kita, yang ngisi setan dengan rasa jenuhnya, dengan rasa bosannya, dengan segala macamnya senjata-senjata setan yang membuat kita ingin berhenti berjuang hingga targetnya berhenti dari amaliah salat ini insyaallah.